Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita dalam TOT, Tazkira on Thursday. Untuk kali ini, saya nak menerangkan tentang masa. Masa ini suatu benda sebenarnya modal daripada Allah yang Allah bagi pada kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengibaratkan, menganalogikan kita ni sebenarnya seolah-olah naik atas satu kenderaan. Yang mana kenderaan ni berjalan sentiasa. Bayangkan puan-puan, kita naik atas satu kenderaan, misalnya kata bas lah ya. Bas ni sentiasa berjalan. Itulah masa. Yang mana masa ini kita duduk di dalamnya, yang sentiasa berjalan, kitalah sebagai pemandunya. Kita yang tentukan masa ini, adakah masa ini kita untuk jalan terus bawa kita arah ke syurga, ataupun masa ini kita nak bawa dia arah menuju ke neraka Allah. Na'uzubillah min zalik. Masa kita akan ditanya kepada, di hari akhirat nanti akan ditanya tentang bagaimana kita menguruskan masa kita. Adakah masa kita akan memberikan keuntungan kepada kita, modal Allah bagi tadi, ataupun modal yang Allah bagi kita tadi, masa tadi, membawakan kepada kerugian kita di akhirat, ataupun masa ataupun modal yang Allah gunakan tadi tak ada untung, tak ada rugi. Maksudnya tak ada untung apa-apa. Maka apa yang kita nak cari dalam modal yang kita diberi oleh Allah itu masa, ialah keuntungan. Maka keuntungan dalam masa ialah apabila kita gunakan masa kita untuk benda yang mendapat pahala ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Hati-hati gunakan masa, mudah-mudahan masa kita dipenuhi dengan benda yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.